sopir bus atau sopir truk lintas memang salah satu pekerjaan yang tidak semua orang bisa menjalaninya. Selain butuh skill khusus, seorang sopir juga harus memiliki kesabaran yang tinggi ketika menemui berbagai rintangan di jalan. Rintangan tersebut pun banyak sekali, baik dari segi kendaraan yang bisa saja mengalami masalah, maupun rintangan yang dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan yang bisa mengancam nyawanya sendiri. Nah, selain itu, hal yang wajib bagi seorang sopir adalah dapat mengantarkan muatan atau penumpang hingga sampai ke tujuan. Untuk sampai ke tempat yang dituju, mereka harus menempuh perjalanan yang jaraknya mulai dari puluhan, ratusan, hingga ribuan kilometer. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang sopir kok bisa hafal ya dengan jalan yang mereka tempuh yang jaraknya kian jauh? Oke, jadi untuk sopir truk, khususnya sopir baru yang akan bekerja di salah satu perusahaan misalnya, awalnya akan didampingi oleh sopir senior. Tujuannya adalah untuk mengenal dan mengetahui rute yang akan dituju. Jadi, ia akan ikut terlebih dahulu dan diperintahkan untuk menghafal rutenya. Biasanya sih, untuk awal tujuan rutenya masih terlampau dekat. Misal dari Jakarta ke Bogor. Kemudian mulai merambah ke trek yang lebih jauh. Misal dari Jakarta ke Semarang, hingga dari Jakarta ke Surabaya, dan seterusnya. Kemudian setelah dirasa hafal dengan rutenya yang sudah didampingi senior selama 1 hingga 2 bulan lamanya, sopir pun akan dilepas untuk mengendarai kendaraannya sendiri. Nah, begitu juga sopir bus. Untuk sopir yang baru yang siap terjun ke jalan lintas provinsi atau lintas pulau, setelah beberapa minggu dia di-training di garasi. Jadi sopir baru akan dibawa oleh sopir senior, istilahnya di-rolling ke berbagai tempat tujuan dari mulai titik keberangkatan. Selama sopir baru dalam masa rolling, ia akan terus ikut dengan sopir senior. Tujuannya juga untuk menghafal jalan seluruh daerah operasinya. Nah, setelah masa rolling selesai, sopir baru akan dijadikan sopir cadangan buat gantian bawa bus. Dan sopir baru juga harus siap untuk dioper sana-sini. Setelah sopir baru itu sudah hafal semua jalannya, barulah dia dijadikan sopir inti. Dan pihak perusahaan akan memberikannya satu unit kendaraan yang akan terus dia kemudikan. Biasanya untuk calon sopir bus atap, masa rollingnya sekitar 1-2 bulan. Dan masa training di garasi 2 bulan tanpa upah. Keterampilan dan kemampuan dalam mengemudinya pun harus benar-benar teruji. Selain itu, kesehatannya pun harus benar-benar oke, baik secara fisik maupun mental. Trip the risk is I notice you out there in the cold. Hey, hey. She bet she getting nothing but gold. Hey, hey. I'm mad, I should have probably bold. I guess it's just another holiday I'm spending alone. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents.